Radio PP Dunia, suara bangsa, satu cinta, satu Indonesia. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam buat sobat PPI dimanapun kalian berada. Hari ini RPDS Vlog bersama sobat Siarkuter dari Jerman bakal ngasih tahu sobat PPI semuanya gimana sih keseharian sobat Siarkuter di Berlin. Oke, ketik terus RPDS Vlog ya. Sekarang kita sudah sampai di kampus Sobat Siarkuter dari Jerman, yaitu di Charité Universität Medizin Berlin. Jadi Sobat Siarkuter ini sekarang sedang menempuh studi di Master in International Health, di mana kampusnya ada di sini, ada di kampus Virchow Klinikum. Nah, sebenarnya untuk Charité ini merupakan rumah sakit. Jadi sebenarnya sobat Siarkuter ini kuliahnya ada di rumah sakit, dan ini mapnya, rumah sakitnya sangat besar sekali. Jadi yang sering sobat Siarkuter kunjungi adalah, atau gedung yang sering dipakai buat perkuliahan itu ada di Mittelallee 10 dan juga ada di Forum 3. Nah, ada di situ. Jadi yang paling sering dikunjungi adalah dua gedung tersebut. Kalau sisanya itu merupakan klinik-klinik rumah sakit di Charité Berlin. Selain itu juga ini adalah perpustakaan, salah satu tempat yang sering sobat Siarkuter kunjungi juga. Nah, sekarang kita sudah ada di gedung yang biasa tempat sobat Siarkuter berkuliah, ada di Mittelallee 10. Kita masuk ya ke sini. Nah, kebetulan memang sedang tidak ada perkuliahan hari ini, jadi ini suasana sekitar kelasnya seperti ini, agak-agak ya sepi, namanya juga kuliah di rumah sakit. Jadi memang tidak ada orang dan agak-agak ada kurs round 5 kadang-kadang, atau juga di kurs round 6. Ini gedung Forum 3 dari jauh. Ini berseberangan langsung dengan bibliotek atau perpustakaan. Jadi ini gedungnya. Lain hanya di Radio PPI Dunia, suara anak bangsa, satu cinta, satu Indonesia.